kawan, News Clip Suara Surabaya edisi 27 Februari 2018 membahas tentang ziarah keluarga korban perang Laut Jawa di Kemang Kuning dan cerita-cerita seru dari masyarakat tentang registrasi SIM card. Isak tangis mewarnai ziarah keluarga tentara Kerajaan Belanda yang gugur dan dimakamkan di Erfurt, Kemang Kuning. Usai peletakan karangan bunga, dilanjutkan tabur bunga oleh keluarga tentara Belanda di masing-masing pusara. Puluhan keluarga yang berdatangan dari beberapa kota di Belanda itu berkumpul di Kompleks Pemakaman Kemang Kuning, khususnya di Erfurt Kemang Kuning, untuk berziarah dan memanjatkan doa pada masing-masing pusara korban Perang Laut Jawa tahun 1943. Peletakan karangan bunga pada Monumen Jenderal Dorman dilakukan langsung oleh Rob Swartbold, Duta Besar Kerajaan Belanda. Perwakilan keluarga kemudian secara simbolis juga meletakkan karangan bunga yang kemudian diikuti tabur bunga pada masing-masing pusara kerabat, kakek, dan buyut mereka. Pertempuran Laut Jawa dikenal juga dengan nama Battle of Java Sea. Perang ini disebut-sebut pertempuran laut terbesar kedua setelah Battle of Jutland, yang berlokasi dekat perairan Denmark dan Norwegia. Kawan, menjelang batas akhir registrasi SIM card, yaitu 28 Februari 2018, pemilik nomor seluler berbondong-bondong melakukan registrasi baik lewat web maupun SMS dan tidak sedikit yang rela datang ke gerai-gerai provider seluler mereka. Sayangnya, tidak semua proses pendaftaran berjalan mulus. Tidak sedikit masyarakat yang gagal dan melakukan pendaftaran berulang lagi. Kegagalan ini diantaranya karena NIK dan nomor KK dianggap tidak valid. Tidak sedikit yang merasa kesal, mereka merasa data pribadi sesuai dokumen dan benar. Halaman Facebook E100 dibanjirin keluhan netter. Septian, warga Lakar Santri, mengaku kehabisan pulsa setelah dihimbau untuk telepon ke call center Kominfo. Tidak sedikit yang menumpahkan kekesalan. Solusi yang disampaikan pemerintah yang menyarankan ke kantor Dispenduk Capil dianggap sebagai solusi yang menyulitkan. Nah kawan, demikian News Clip edisi kali ini. Jangan lupa segera register kartu Anda. Sampai jumpa dalam News Clip edisi selanjutnya.